Syaitanirrojim, Bismillahirrahmanirrahim Rabbi yasir lana, wa la tu'ashir alaina, Rabbi atmim lana bilkhair <coughs> Halaman sampai limau, boleh gak? Pek limo. وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار ولا يضار كاتب ولا شاهد وإن تفعلوا فإنه فصوكم بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم Dan persaksikanlah dek kamu apabila berjual beli kamu. Ateha dipersaksikan atehnya jual beli. Mau ke sungguhnya sahadah itu bala ba sungguhnya lebih menolakkan bagi pertikaian. Dan barang lo ini dan main sebelumnya ini bala ba barang lo amar nadab perintah sunat. Jadi dalam Al-Quran itu ada perintah yang wajib, ada perintah yang sunat. Dan ada perintah itu yang hukumnya hanya mubah. Jadi itu yang tahu, yang bisa membedakan itu, itu adalah para ulama fikih. Jadi kalau setiap perintah wajib, barik mana agama tuh? Di ada perintah itu yang hukum jatuh ke wajib, ada yang jatuh ke sunat, ada yang jatuh ke mubah. Wala yudara katibu wala syahidan tidaklah dimudarati orang si yaitu juru tulis dan tidak pula saksi. Artinya sahib al-haq yaitu orang yang memiliki hutang. Si tidak memudarati sahib al-haq yang memiliki hutang Dan siman yang hiunya utang atihnya siman Yaitu orang yang berhutang Dengan merubah atau menagah daripada sahadah Atau mengkaanggani daripada sahadah Atau menyurikkan. dan tidaklah memudarati akan keduanya kita ulang balik katibun ke fa'il tadi tidak fa'il ulang balik dan tidaklah memudarati si katib dan tidak pula saksi akan sia akan sia tidak memudaratinya akan sahib al-haq yaitu orang yang memiliki hutang. Dan siman yang hiunya hutang artinya siman yaitu orang yang berhutang dengan merubah atau anggan daripada menjadi saksi atau menuliskan menyurekan. Dan tidak pula memudarati akan keduanya si yang tidak memudarati syahib al-haq yaitu orang yang, mem yang memiliki piutang dengan memberi tika duonyo yaitu si katib dan si sahid dan saksi akan ma yang tidak patut yuma pada menyurekkan dan sahadah. Wa intaf alu dan jika mampabuik kamu akan ma yang ditaga orang kamu daripada nyuma. A ah, ba'ala mau mokobo sungguh ma tu ba'ala sungguhnya. Fasik Artinya keluar daripada taat yang tidak hak dengan kamu. Dan takuilah kamu akan Allah pada suruhannya Allah dan larangannya Allah. Dan mengajarkan akan kamu, saya mengajarkan Allah akan muslihat akan dan muslihat pekerjaan kamu akan yang baik pekerjaan kamu padahal mengajarkan akan kamu semajakan Allah akan muslihat pekerjaan kamu akan hal yang ditakdirkan atau mustanaf dan baramlu Allah dengan titik suatu ba'ala baramlu alim maha mengetahui Wa ing kuntum ala safarin dan jika adu kamu baadonyu ate perjalanan artinya musafir kamu dan berhutang kamu dan berhutang piutang kamu dan tidak memperoleh kamu akan si katib akan juru tulis. Ah Allah jika mangko gadai dan pada satu kiraat farahanun. Fa rahanun jamak de rahnin yang ditimbang tarimokan artinya menuntut keteguhan kamu dengan yugadai dan menyatukan sunnah akan harus gadai pada hadir dan wujud sikatib. Yang yang ditimbang tarimukan, yang ditimbang tarimukan makbudah itu timbang tarimo ya. Yang menuntut keteguhan kamu dengan yugadai dan menyatukan sunnah akan harus gadai padu hadir dan adu sikatip. Maka barang lo takit menyambuang dengan main sabi orang yoma artinya dikaitkanlah gadai tadi dengan perjalanan. Oh dalam perjalanan saksi ndak ado, Sikatip eh, si katib ndak ado yang akan menuliskan nama ah, gadai. Baham aku disambung dengan perjalanan karena bahwa sungguhnya keteguhan padonyo ma itu ba'ala sungguhnya labiah sangat di yang yang di yang apa yang ditekankan itu adalah ketika ndak ada juru tulis maka boleh gadai. Jadi walaupun juru tulis ada itu pun hah? Ora sebab. Mato. Ha? hah? yang lain pak, yang lain oh di bawah tuh lalu tipe sinar lah iya tuh ya sudah tuh, alun lain ya, tipe sinar tuh, lah ya fatak yidu bima zukira mangkubaram takit dengan main sapi orang Yuma. baala baram lo karena bosung keteguhan pada yoma itu bosungnya lebih ya sangat wa afada dan mafaidah kalah katonya pengarang katonya Allah akato makbudatun akan mensyaratkan timbang tarimu pada gadai Mana tinggal? Oh, tinggal sebaris. Ah, iya Hmm. Hmm. Berarti hilang tuh sebaris. lebih seketik, nak. Dah, hmm. oke. Okay. Dama fera kalau makbudatun akan mensarekan timbang tarimu pada gadai dan memaduilah dengan iyo timbang tarimu itu daripada si murtahin dan wakilnya si murtahin. Jatuh si murtahin orang yang menerima gadai. Orang yang menggadaikan disebut Sirahin sampai menggadaikan disebut dengan si murtahin yaitu orang yang yang meminjamkan atau orang yang memberi piutang. Mangko jika mampicayu setengah kamu akan setengah aratnya sidain. Satu sidain orang yang berhutang akan si mudin orang yang orang yang di orang yang memberi hutang. Ateh simudin si mudin jiko mangko tidak jenis gadai. Maka hendak membayarkanlah al-lazi yang dipercayai orang yu lazi artinya si mudin akan amanah yu lazi artinya hutang yu lazi Dan hendak takui lah yu lazi akan Allah sianya Allah itu Tuhan yu lazi pada membayarkannya amanah dan janganlah menyembunyikan kamu akan sahadah apabila diseru orang kamu bagi mendirikannya sahadah dan barangmu siman yang menyembunyikan akan sahadah isyman. ba'alah man mengkubuskan siman ba'alah sungguhnya mengkubuskan pekerjaan ba'alah sungguhnya badoso hatinya siman ditentukan orang akan ditentukan orang iu hati dengan sebutan karena bosongnya hati itu bosongnya tampak sahada dan karena bosong pekerjaan apabila badoso iu hati baallah apabila mengikut akan iu hati selain iu hati maka diikap orang atehnya seorang maka diikap orang atehnya hati akan seporno ikap orang badoso mereka itu dan baramlu Allah dengan maya mengamalkan kamu. Ba'ala baramlu maha mengetahui. Tidak tersembunyi. atanya Allah suatu ju Tidak tersembunyi. Artinya Allah. Sesuatu ju Daripada nyuma. Bagi Allah. Anan baginya maya yang pada langit. Dan maya pada bumi. Dan jika menyatukan kamu. Artinya menzahirkan kamu akan maya pada diri kamu. Daripada kejahatan. Dan mencitu artinya kejahatan. Atau menyembunyikan kamu akan yuma Artinya merahasiakan kamu akan Yuma Ba'alah Jiko Menghisap akan kamu Artinya mengkhabarkan akan kamu Dengan Yuma Sianan menghisap Allah Pada hari kiamat Mangko bahwa mengampuni Allah Bagi siman yang menghendaki Allah akan mengampuni baginya Siman dan mengazab ya Allah akan Siman yang berkenda Allah akan mengazabnya Siman dan mengazab ya Allah akan Siman akan dan mengazab ya Allah akan siman yang berkendak ya Allah akan mengazabnya siman dan baram lo dua fiil baala baram lo dengan jazam ataf ate jawab syarat dan rafa artinya fahuwa madu fiil itu fayagfir ini dah, ya fayagfir wa yu azib yang ngaco apa co apa Illahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tudfu yuhasibukum bihi Allah fa yaghfiru yang ngaco dibaca dengan rafa dah dan awak baca biasa fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha di uh, fayu azibu fayu fayu azibu dengan rafa itu dengan mentakdirkan fahuwa fahuwa jadi itu menjadi istinaf makohiyunya Allah bayunya mengampuni Allah mentakdirkan huwa tapi kalau fayu dengan jazam dan yu, yu azib itu diatafkan ke yu jawab jawab dari in jawab syartiyah. Dan baram Allah titik satu baala baram lu kuasa dan sehingga dari perusahaan tu anas tengahnya menghisap kamu dan membalas kamu. Amanar rasulu bima unzila ilahi mir wal mu'minun. Telah beriman artinya membenarkan rasul artinya Muhammad dengan ma yang diturunkan orang yuma kepadanya rasul daripada Tuhan rasul daripada Al-Qur'an dan orang-orang yang beriman mereka itu ataf atehnyo ar-rasulu di bukan hanya rasul di rasul beriman dan orang beriman juo beriman baram lo tio tio baram lo tanwin nyokulun ba'ala baram lo ganti daripada mudaf ilih Baala iman yotyo dengan Allah dan malaikatnya Allah dan kitabnya Allah dengan jamak dan ifrat. Jadi kalau malaikah itu jamak, jamak taksir. Kutubihi kutubu itu jamak taksir. Kalau simfranya kitab. Dan rasul-rasulnya Allah itu jamak taksir juga Rasul mufradnya adalah Rasul berkata mereka itu tidak membedakan kami antara salah seorang daripada Rasulnya Allah. Maka bahwa beriman kami dengan setengah dan kafir kami dengan setengah seperti Maya memabui Yahudi dan Nasara. Jadi orang beriman itu mesti mengimani seluruh Nabi dan Rasul. Sebab apa? Walaupun Nabi dan Rasul itu banyak tetapi risalahnya satu. Itu disebut dengan kesatuan risalah kenabian. Jadi tidak boleh seorang pun di antara rasul itu di, diingkari. Itu yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara. Yahudi tidak beriman dengan Isa. Nasara tidak beriman dengan Musa. Jadi kalau orang beriman, umat Nabi Muhammad itu la nufarriku bain ahadim mir rusuli kami tidak membeda-bedakan artinya kami beriman dengan seluruh nabi dan rasul dan berkata kami dan berkata kami samyakna mandanga kami artinya ma yang disuruh orang kami dengan yamatu akan sempurna dan tarimo dan maikui kami artinya meminta kami akan engkau akan ampunan engkau wahai Tuhan kami dan kepada engkau lah tampik jadirnya tampik kembali dengan babangki bilbas dan tak kalau turun ayat sebelumnya ayat baala tak kalau baala tak kalau itu mengadu orang mumin mereka itu daripada was was dan musakat atih mereka itu menghisap dengan nyiwasos maka turun. Tidak Allah membarati Allah akan diri kecuali sausahonyu diri artinya ma yang malawesi akan yuma kudrahnyo diri Baginya diri anan baginya ma yang mau sawakan yudiri diri daripada kebaikan artinya pahalanya diri dan artinya diri anan artinya ma yang mau sawakan yudiri diri daripada kejahatan artinya dosonya kejahatan dan tidak disiksa orang seseorang dengan doso seorang dan tidak puluh dengan ma yang tidak mau sawakan seorang akan Yuma ma daripada ma yang mewaswaskan dengan Yuma dirinya seorang. Dan katolah di kamu, wahai Tuhan kami, janganlah menyesu engkau akan kami dengan ikap jika lupa kami atau tersalah kami. Artinya meninggalkan kami akanan batu, tidak daripada sangajo, seperti ma, yang menyesu engkau dengan yuma akan siman yang sebelum kami. Dan sungai mangke Allah akan demikian, daripada ini umat, seperti ma yang datang yuma, pada hadis. Mako baram lapintanyo. Amak neda miretan. No? Mako baram lapintanyo Nabi ba'ala baram lo ikara dengan nikmat Allah. Maka barang pintanya orang mukmin tu ndak Kamu boleh dah mirip tu ya. Kamu boleh dah mirip tu. kundaro. Mata, maji. Artinya meninggalkan kami akanan batu tidak daripada Sangajo. La an amadin. Seperti ma yang menyeso engkau dengan yuma daripada akan siman yang sebelum kami. Sungam bangke Allah akan demikian daripada ini umat seperti banyak bertanya ma, pada hadis. Angkobar melipintaknya Nabi, Baala baramu mulo ikara dengan nikmat Allah. Kepada kan hadis, nah ya. jadi karena Nabi yang melihatnya. Wahai Tuhan kami dan janganlah menangguangkan yang khawatir kami akan keberatanatnya pekerjaan yang bari Iya pekerjaan ate kami menangguhnya yang bari ate kami. Anam bari menangguhnya pekerjaan. Seperti banyak menangguangkan yang akan nyima segala mereka dari sebelum kami. Artinya Bani Israel daripada membunuh diri pada taubat dan mengeluarkan separampih haratu pada zakat dan yang tampik najis. Wahai Tuhan kami dan janganlah lama engkau akan kami akan kami tidak jenis kuasa-Mu kekuatan bagi kami dengan yoma daripada tadi pada taklif dan bala. Dan maafkan engkau daripada kami artinya hapuslah hapuslah engkau akan dosa kami. Dan ampunlah ada yang kau bagi kami dan beri yang kau akan kami pada rahmat yang bertambah atih ampunan. Baramlah engkau ba'ala barmaula kami, artinya tuan kami, penghulu kami, Tuhan kami, dan orang memerintah pekerjaan kami. Maka tolonglah ada yang kau akan kami atih kaum yang kafir mereka itu dengan mendirikan hujah dan mengalahkan pada memerangi mereka itu. Maka sungguh bang kebosan setengah dari perasaan maula anak setengahnya bah menolong yang maula akan mawali Mau maula ateh musuh dan pada hadis tak kalau turun ini ayat bahala tak kalau itu maka membaca akan ayat Nabi saw dikata orang baginya Nabi dikata orang baginya, nabi, dikata orang baginya... Di orang bagi Nabi pada mengiringi Titi Aik Kalimah, akan kat faal fa'altu sungguh telah mempabui aku. Di ah, selesai pengajian tafsir, silakan diulang. Nah, nanti insya Allah kita lanjutkan dengan. Al-Hikam.